testing karburator Skydrive nomor ke-91. Terima kasih Mas Albert. Ini Ben Hill, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih atas pembeliannya ya, Mas Albert. Semoga keluarganya damai sejahtera, tercukupi semuanya. Amin, rezeki lancar. Oke, langsung kita coba. Top chair langsung nyala, ini motornya Mas Albani ini ya. Motor saya tukar. Seperti biasa, gasnya cepat naik, cepat turun. Suara mesinnya agak beda, memang lain soalnya. Yang penting langsamnya di starter top chair dan gasnya bisa cepat naik cepat turun. Juga gas perlahannya berisi, tidak kosong ya. Enak. Buat stop and go. Kalem. Mau gas gede, maksudnya RPM sangat tinggi, tinggal pelintir sedikit saja. Oh, suaranya ya begitulah. Oke, terima kasih. Nanti ada iklan tambahan dan oh ya, seperti biasa ini kalau Skydrive dimohon Mas Albert pastikan di dalamnya box filter ini ya ada karet cup inletnya. Jadi selain filter udara bersih semua steril, diharapkan karet cup inlet ini juga tetap ada karena ini perangkat pengirit sudah dari Suzuki-nya, engineer Suzuki-nya yang hebat. Udaranya dikecilkan, mampu main mainjet yang kecil. Oke, ini dipastikan steril, bersih, supaya nanti tidak mensabotase kerjanya karburator. Juga mesinnya diharapkan beres ya. Maksudnya ada yang nggak beres, seperti pembeli-pembeli saya yang sebelumnya. Ada PR entah noken asnya gundul, powernya kurang, nanti bisa yang salah karburator saya, padahal powernya ini dari noken as gundul. Noken as kalau sampai gundul karena telat ganti oli, otomatis tonjolannya, gunungannya jadi kecil, landai, jadi buka tutupnya semakin sedikit, cc-nya mengkeret. Asalnya 125 cc jadi mengkeret 100 cc atau 110 cc tenaganya, jadi wajar kalau loyo. Kalau sudah dibereskan, diselesaikan, pasti enak. Karburator saya pasti enak karena ini baru. Dan jetting-nya ya sudah puluhan, banyak orang saya berikan jetting ini, bisa irit, larinya bisa ringan, enteng. Oke, kalau selesai nanti ini juga diselesaikan CVT-nya. Rollernya, fan belt-nya tipis diganti saja. Busi sementara ganti baru. Supaya enggak membingungkan. Jadi kalau sudah kondisinya stabil baru boleh businya main busi bekas atau busi dari mana saja ganti, yang barunya disimpan lagi. Oke, sementara begitu dulu Mas Albert tambahannya untuk Skydrive ya. Oke, makasih. Tambahan ya, semua karbu saya lim setelan pilot skrunya. Ini untuk menghindari kalau seumpama diberikan ke mekaniknya tidak merubah-rubah setelan. Nanti kalau merubah-rubah setelan sudah gak matang lagi, nanti bisa menyalahkan mekaniknya, bilang gak bisa bos, ini karburatornya kurang bagus, padahal dia yang setel-setel. Karena ini sudah saya setel matang yang terbaik. Nah, setelan yang terbaik yang saya berikan. Nah, kalau seumpama sudah tahu ukurannya, caranya sebelum mencabut limnya dikencangkan
jadi diputar ke kanan. Nanti dihitung. Yang ujungnya sini kan ada ujung obeng min. Nah, ini sigaran. Sigaran ini selokan. Ini ditandai di sini, nanti dihitung berapa putaran. Nah. Wah. Isinya blobor. Nanti saya hapus pakai bensin bisa, jadi ditandai, nanti diputar ditutup. 1 2 3 sampai kencang nanti dicatat, ditulis. Nah, nanti lemnya dicabut, disiram bensin, cabut, mudah kok dibersihkan. Dan ini ada yang saya kerjakan di dalam karburator. Saya garap ya seperti ini. Di dalamnya ini cuknya saya nonaktifkan. Kalau nggak suka, saya mau fungsikan apa cuknya. Mudah, dibongkar saja tiga baut ini. Nanti kerjaan saya seperti lem ini, disiram bensin, nanti mengeriting, dicabut aja. Ditiup kompresor, nanti ngelontok semua catnya, tinggal lemnya, tinggal diambil semua, beres. Jadi kalau saya nggak suka customnya, monggo, nggak apa-apa, dihapus saja. Ini hanya untuk memperkecil risiko udaranya lolos, angin maling. Jadi saya hadang di sini, memang saya sengaja supaya karburator ini bisa digunakan enak dalam jangka waktu yang lama sekali. Tapi kalau yang nggak suka, monggo, silakan, nggak apa-apa. Ini kan karburator sudah jadi milik Anda. Anda berikan bensin atau bersihkan, cabut lem-lem yang dari saya, diaktifkan cuknya, silakan, nggak apa-apa. Atau mau tetap gini aja yang awet pakai setelan saya, ya silakan juga. Ini sudah karburator milik Anda. Saya hanya memberikan yang terbaik. Lewat proses menghadang ini, prosentase saya kecilkan. Kalau bisa 0%. 0% rewel lagi. Jadi bisa tahan lama. Juga setelan gasnya ini kalau masih kurang empuk. Mas Kuang, oh ya bisa tinggal dimainkan tang. Ditarik lebih panjang. Kalau terlalu empuk, Mas Kuang, ini kabel gas saya seret. Dia minta pir yang bisa narik lagi. Mudah. Nah, ini tinggal di pencet tangnya sudah tidak renggang lagi, menjadi rapat, menjadi berat. Menjadi berat. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya setara dengan original SGP yang empuk. Semua karburator merek SKR, Choho, dan lain-lain, semua merek imitasi itu semua pirnya ini keras, lebih keras daripada original SGP. Berhasil saya antisipasi, berhasil saya imbangi supaya sama dengan ori SGP dengan cara memanjangkan. Ini pirnya saya ambil dari pirnya Eric King. Jadi setelan gasnya Eric King saya punya banyak. Ini